Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Para donatur dan seluruh para wali murid dan juga para santri, para simpatisan Pondok Pesantren Al-Kautsar Cilimus Kuningan, alhamdulillah pada hari ini tadi barusan telah dilaksanakan peresmian lantai 3 asrama putri yang baru. Alhamdulillah telah selesai dengan sempurna. Maka dari itu saya ucapkan jazakumullah sangat jaza yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh donatur dari para wali murid, para santri dan siapapun yang ikut andil di dalam pembangunan ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang banyak, yang melimpah, dan juga semoga harta-harta yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk penyempurnaan lantai 3 ini semoga dibalas oleh Allah dengan yang lebih banyak dan juga dijadikan sebagai amal jariah untuk kita semua di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kautsar hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita lakukan semuanya, siapapun yang tergabung di dalam pembangunan ini, unsur apapun yang tergabung dalam pembangunan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga jadi amal baik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin, dan semoga menjadi penyebab kita masuk surga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tempat ini, asrama ini menjadi asrama yang barakah yang memunculkan perempuan-perempuan yang solehah, menjadi ibu-ibu yang solehah, menjadi orang-orang yang faham ilmu agama, ibu-ibu yang menjadi pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.